sampai jumpa teman-teman. Dadah. Umma. Hai hai hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi vlog belanja bulanan hemat ala aku. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku belanja apa aja, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Seperti biasa, ini aku belanja bulanannya tuh di Alfamart. Letaknya tuh gak jauh dari rumah, pokoknya deket banget. Dan ini aku belanjanya tuh sekitar jam 8 malam. Ini aku udah nyampe di Alfamartnya dan aku langsung aja ke rak persabunan. Karena aku tuh tiap kali belanja bulanan pasti yang paling pertama aku cari tuh stok sabun-sabun gitu ya. Ini aku beli untuk sabun deterjen bubuknya itu yang merek Boom, harganya tuh diskon parah di 9.900. Sebelumnya aku udah pernah cobain satu kali si deterjen Boom ini dan lumayan busanya itu banyak dan enak aja gitu pakainya mam. Jadi aku ambil yang deterjen Boom aja. Terus lanjut di sini aku juga ada beli deterjen cair, ada gentle gen dan soft. Di sini aku ambil yang soft aja. Biasanya kalau soft di bulan-bulan sebelumnya aku tuh pakai yang warna ungu karena wangi banget. Cuma sayangnya di Alfamart yang ini tuh yang ungunya habis, jadi yang ada cuman warna biru sama warna pink. Makanya aku ambil yang warna pink aja. Terus ini ada kebutuhan wanita ya. Setiap bulan juga pokoknya wajib nyetok yang namanya pembalut, karena kalau perempuan itu pasti tiap bulan dapat halangan gitu ya. Jadi ini wajib juga ada di rumah. Lanjut di sini untuk rak-rak skincare gitu, kebetulan untuk skincare Pak Suami juga masih lengkap, masih banyak. Jadi untuk skincare aku skip dulu, cuman aku di sini mau beli kapas wajah. Aku ambil yang selection aja. Lanjut ini aku lagi nyari sabun cuci piring. Kebetulan tadi tuh lihat si Bio Plus ini lagi promo gitu ya di aplikasi, dan pas nyampe sini tuh nggak ada di rak, makanya aku minta tolong dicariin sama karyawannya dan ternyata masih ada. Makanya tuh aku ambil ya, karena harganya tuh murah, cuman 5.600-an gitu. Jadi aku langsung ambil 2. Terus lanjut ini kerak bumbu-bumbu dapur. Pak Su tuh tadi malam request pengen nasi goreng gitu, bumbu nasi goreng gitu. Jadi aku ambil yang Sajiku dan itu rasanya yang rasa ayam ya, nggak pedes sama sekali. Nah lanjut lagi seperti biasa, ini aku beli untuk tepung bumbu. Ini aku ambil yang serbaguna aja, ini juga lagi promo banget nih mam. Seperti biasa ya mam, tiap kali aku belanja bulanan aku tuh pasti belanja sesuai kebutuhan. Dan di sini itu aku udah bawa catatan list belanjaan bulanan aku, biar kalau misalnya aku nyampe di minimarket tempat aku belanja aku tuh nggak bingung mau beli apa, karena udah bawa list catatannya gitu dari rumah. Nah aku juga belanjanya itu pokoknya yang promo-promo gitu ya mam. Aku sih nggak pilih-pilih merek, pokoknya lihat fungsinya sama aku pasti ambil harga yang paling murah. Jadi kalau udah tanggal-tanggal baru atau pas jadwal belanja bulanan, aku pasti selalu cari produk-produk yang promo gitu mam. Nah lanjut ini balik ke video. Tadi aku beli perisa vanila karena aku suka bikinan kue gitu, dan kebetulan perisa vanila yang di rumah itu udah habis, jadi aku beli satu lagi. Nah ini lanjut ke rak sabun mandi cair. Di sini tuh hampir semuanya lagi promo, dan tadinya itu aku mau ambil yang merek Zen ini, tapi ternyata si karyawan yang di sini tuh kasih tahu ke aku kalau lagi promo itu yang merek Gift, harganya cuma 12.900-an gitu mam. Jadi sebentar aku bakalan tukarin si Zen ini dengan sabun mandi cair yang merek Gift gitu. Terus di sini aku beli
sikat gigi, tapi sayangnya yang merek Ciptaden itu habis. Biasanya kan aku beli yang merek Ciptaden terus isi 3, itu harganya sekitar 7.500 sampai 8.000 gitu, udah dapat 3. Cuman di sini itu lagi habis, jadi aku skip. Sebentar aku bakalan beli di Indomaret, karena kebetulan di Indomaret aku juga bakalan beli roti tawar. Nah, ini sabunnya yang aku bilang ya, Mam. Jadi si Zen-nya itu aku balikin dan aku tukar sama yang merek Gift. Lanjut, ini ke rak perememian. Seperti biasa, list catatan belanja bulanan yang enggak boleh ke-skip setiap bulan itu pasti mie instan. Di sini aku ambil beberapa macam mie, ada mie rendang, terus ada mie kaldu, ada Indomie Coto Makassar juga, terus sebentar aku bakalan beli mie sedap yang baked gitu, yang terbuat dari bayam, karena kakak rasa itu sebenarnya doyan makan mie. Cuman karena menurut aku tuh mie instan itu agak bahaya, jadi pas aku nemu si mie sedap itu lagi promo beli 3 gratis 1, sebentar aku juga bakalan ambil juga, Mam. Nah, ini requestnya kakak Rasya tadi sebelum aku belanja, suruh beli energen yang champion. Jadi aku ambil satu aja. Terus beliin dia juga Cimory yogurt, karena dia suka banget sama yang namanya Cimory yogurt. Nah, ini yang aku maksud ya, Mam. Jadi si mie sedap baked ini tuh terbuat dari bayam, jadi tentunya lebih sehat ya, Mam. Itu promo beli 3 gratis 1. Jadi aku ambil yang 3 itu untuk mie gorengnya, dan gratisannya aku ambil 1 bungkus atau 1 pieces yang rasa sotonya gitu. Nah, ini kondisi minimarketnya itu lumayan lengang karena aku belanjanya udah malam. Dan enak aja gitu, Mam, tek-tek video kalau emang pengunjungnya tuh enggak terlalu ramai. Terus habis dari Alfamart ini lanjut aku belanja juga ke warung kelontong. Di sini tuh warungnya campur-campur gitu, ada bumbu-bumbu dapur sampai kebutuhan sehari-hari. Pokoknya lengkap banget. Jadi di sini aku beli yang kemasan-kemasan rencengan dan enggak ada di Alfamart. Termasuk aku beli sampo, terus beli kopi sasetan kayak gini. Ini kopinya tuh buat Pak Suami. Kemarin-kemarin ada yang komen kenapa enggak sekaligus beli yang bungkus besar aja untuk suami. Jadi aku lebih suka pakai yang rencengan kayak gini karena selain praktis, murah juga, Mam. Dan itu udah sesuai takaran ya. Jadi satu cangkir itu pas banget satu saset gitu, Mam. Oke, lanjut. Ini aku juga beli Fermipan karena Fermipan di rumah udah habis. Sementara aku suka banget bikinan donat-donat gitu, terus roti. Jadi aku beli satu. Lanjut, ini tadi kelupaan, aku beli di Alfamartnya, aku beli masako yang rasa ayam. Kalau di warung kelontong ini, aku tuh gak belanja banyak, dikit aja, pokoknya cuman kemasan-kemasan sasetan gitu. Dan yang menurut aku itu lebih murah beli di sini dibandingkan di Alfamart, karena ada barang yang di sini murah tapi di Alfamart mahal. Terus ada barang yang lebih murah di Alfamart dibanding di sini. Jadi aku udah tahu bedain harganya gitu ya, Mam. Pokoknya ibu rumah tangga itu gak mau rugi, cari yang paling murah meskipun jauh, tetap aja mau belanja di sana. Nah, di sini aku mau beli tisu. Kebetulan tisu di rumah itu masih ada 2 dan baru aja aku buka itu masih banyak juga. Jadi di sini aku cuma nambahin 1. Ini tuh untuk ditaruh di meja makan. Terus beli kerupuk udang juga. Ini yang merek Panda, enak banget, aku suka. Jadi aku beli 1. Terus ingat juga di rumah itu garam kasar udah lama habis. Selama ini aku cuma pakai garam halus. Jadi sebentar aku bakalan beli garam kasar sama sekaligus beli garam halus juga. Sama yang terakhir, soun. Nah, habis belanja di toko kelontong, aku langsung balik pulang ke rumah. Dan di sini aku mau langsung bongkar belanjaan aku aja biar malam ini tuh edisi belanja bulanannya itu langsung selesai. Pokoknya dibongkar-bongkarin, langsung disusun ke storage-nya masing-masing. Dan di sini aku juga mau sebutin harga per itemnya gitu ke kalian semua. Yang pertama, aku beli deterjen bubuk yang merek Boom, itu harganya Rp9.900. Terus beli sabun cuci piring yang Max Bio Plus. Di sini aku ambil 2 karena lagi promo, cuma Rp11.800 sudah dapat 2 item. Lanjut,
deterjen cair yang merek Sosof, harganya 12.900. Terus sabun Gif, ini sabun mandi cair ya, yang harganya itu 12.900. Ada pembalut yang Charm itu 15.900. Kapas wajah Selection 10.100. Terus sikat gigi Ciptaden, ini yang aku beli di Indomaret ya, harganya 8.000. Terus untuk roti tawar Mr. Breadnya juga itu harganya 17.500, aku belinya itu di Indomaret. Tapi tadi yang gak aku videoin ya mam. Lanjut, ini aku beli mie, ada mie sedap Bekit, itu beli 3 gratis 1, totalnya cuma 8.700. Indomie rendang beli 2, totalnya 6.200. Terus Indomie Coto Makassar itu harganya 6.400, Indomie kaldu harganya 6.200. Terus saus Del Monte yang tomat itu 11.900, Royco saus tiram harganya 11.100. Untuk tepung bumbu Sasa Serbaguna harganya 10.900, udah dapat 2. Lanjut, ini yang Energen Champion itu harganya 6.500. Untuk bumbu nasi goreng aku beli yang Sajiku, itu beli 2, totalnya 5.200. Ajinomoto harganya 5.000. Terus ini teh pucuk gratis ya, karena belanjaan aku tuh di atas 100.000. Lanjut, ini tadi aku ada beli perisa vanila yang kupu-kupu, harganya 8.200. Terus shampoo Head and Shoulders, ini aku beli di warung tadi, harganya 12.000 satu renceng. Tisu multi ini harganya 6.000, aku ambil satu pieces aja. Terus lanjut, ini kerupuk panda harganya 12.000. Tadi juga beli garam kasar sama garam halus ya, jadi 5.000 itu dapat 2. Masing-masing harganya itu 2.500-an aja. Untuk kaldu ayam aku beli yang Masako, harganya itu 5.000. Terus beli soun juga satu bungkus, harganya 4.000. Cimori tadi beli di Alfamart itu harganya 10.600. Kopi kapal api untuk Pak Suami 12.000, karena satu rencengnya itu 6.000. Di sini aku ada beli 2 renceng, jadi totalnya itu 12.000. Lanjut lagi mam, aku juga ada beli Fermipan. Fermipan itu harganya 4.000 untuk satu bungkusnya, aku ambilnya cuma satu. Terus ini Chickenet gitu, cemilan anak aku, harganya 2.000. Terus ada coklat kayak gini, itu harganya 2.000. Terus ini ada Spix yang mie goreng, harganya juga 2.000. Terus ada bembeng, harganya juga 2.000 gitu mam. Ini yang ukuran besar gitu ya. Jadi untuk total belanjaan aku di belanja bulanan kali ini itu semuanya 259.500. Jadi kalau dibuletin sekitar 260.000 gitu mam. Dan alhamdulillah untuk belanja bulanan aku di bulan ini Mei 2024 dapatnya segini. Adapun yang gak aku beli berarti itu stoknya masih ada dan bakalan aku perlihatkan ke kalian di vlog aku selanjutnya ya. Jadi semua yang aku beli di sini tuh yang kebetulan habis aja di rumah. Oke mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku belanja bulanan dan semoga video aku kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku, terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kirski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.